Wih, dapat VIP guys. Oke guys, langsung aja guys, gue lupa masukin redeem gift code-nya. Mungkin kalian penasaran, caranya gampang sih guys. Cuman klik profil, terus translate, cari aja yang logo kuning guys. Nih, pilihan kuning, belum kuning, tinggal masukinnya. Jadi kalau penasaran tuh hadiahnya apa gitu guys, apakah bagus atau tidak, mari kita lihat ya guys ya. Kita main lagi nih, ini namanya game Demon Slayer Saga atau game Subsurfing, aku lupa guys namanya guys, panjang bener. Dan ini kalian wajib cobain karena ini bagus, grafiknya 3D dan 60fps, dan juga karakternya journey dan enak dilihat pandang seperti animenya guys ya. Dan gameplaynya tidak turn based, melainkan dia tawuran dan tadi guys, ini guys, tadi guys, ini guys, tadi guys, ini guys, tadi nih, nah. Tuh, widih. Dan teman-teman, untuk kalian penasaran mau gamenya, link downloadnya ada di video gue sebelumnya teman-temannya, berserta gift code-nya juga di situ dan cara daftarnya juga di situ teman-temannya. Jadi cek video gue sebelumnya di situ guys, cek linknya di video gue sebelumnya guys ya. Jangan tanya link downloadnya nggak ada, ini nggak ada, udah gue bikin teman di video sebelumnya ya, langsung cek aja teman-teman ya. Dan langsung saja kita ke dalam gamenya dan dikenin sangsara di sini guys ya. Pertama langsung kalian selesaikan tutorial, langsung klik profil, klik warna kuning ini dan tinggal masukin aja gift code-nya guys. Gift code-nya juga lumayan lah ya, ada 5 guys. Yang pertama VIP 66. Kita langsung klik. Dapat 200, lumayan. Next ada VIP 88. Ya elah, lupa aja gitu guys. VIP 88. Wih, lumayan. Next VIP 99. Pasti kali ini udah redeem lah guys ya, karena gua telat, lupa, yang penting udah upload aja guys. Kemudian GM 666, itu doang. Wuih, mantap, 300. Dan yang terakhir teman-teman 88. Langsung klaim aja. Nah, 20.000 dan kita bisa langsung dapat ininya guys ya, langsung banyak. Jadi tinggal klaim-klaim aja dan upgrade dulu guys. Kita akan upgrade hero kita. Nanti kita akan ngumpulin tiket untuk gacha SP Tanjiro guys. Di game ini SP itu kayaknya biasa aja guys, nggak terlalu wow ya guys ya. Ini apa nih guys? Oh, penasaran apa buat upgrade? Oh, ada lumayan guys, dapat tiket guys, 5 guys. Nah, ini gua nggak dapat VIP guys, gimana ya? Top up dulu kah? Langsung saja kita mau upgrade dulu karakter kita teman-teman ya, biar makin GG guys. Nuh, masukin aja. Kita masukin dulu. Kita pakai dulu ini aja guys, kalau di awal-awal guys, tenang aja guys. Ini gua aja baru main teman-teman ya, dalam waktu sedekat kita upgrade dulu Nezuko-nya biar kebuka ini ya, skill-skillnya guys. Nah, tapi gua Tanjiro gua mau upgrade karena dia ini guys dapat duplikatnya kayaknya lebih mudah gitu. Jadi wajar lah kita upgrade dulu ya, untuk di awal-awal level 100 gitu guys. Hah? Tuh, udah bisa di upgrade lagi guys. Loh, mudah banget teman-teman ya. Upgrade si Tanjiro yang ini guys. Goks gitu men. Lagu Demon ini, Demon Slayer, lagu Cincan. Yang penting gak copyright guys. Let's go, dapat lagi 3 guys. Kita kumpulin dulu teman-teman, yang next episode kita bergacha guys. Ini ada map ya. Apakah ini ada misi-misi gitu guys? Berarti nggak bisa dapat ini guys. Yotaro SP loh. Lihat ini grafiknya guys, bagus banget guys. Ini gue liatin ya tuh, bagus tuh guys. Langsung aja kalian bisa pushin aja guys. Levelnya guys, CP udah meningkat, udah kali 2. Ini kayaknya bisa ada skipnya guys, tapi harus PP 5 atau kalian harus ke chapter 8 dulu guys. Terus ke chapter 8 nya dulu guys. Wah, berarti nggak terlalu pay to win guys. Biasanya kan only PIP doang guys. Ini bisa kalau kita udah naikin levelnya guys. Nah ini guys, grafiknya bagus sih. Tanjiro, wah, kokil guys, guys. Ini ada ini guys.
Nah ini buat apa ini? Gue nggak tahu ini fungsinya buat apa guys. Naik level apa? Wih, beda tempat lagi cuy. Oh ini misi ini si spet apa namanya guys? Ah itulah ya, stack-stack yang kayak kirim pasukan gitu. Udah 200 lumayan. Hadiahnya lumayan. Oke, nggak cukup guys ininya guys. Lumayan teman-teman. Lumayan teman-teman. Ini. Oke, bisa yang ini. Oke, bisa. Bentar ada syarat-syaratnya guys. Yang ini nggak bisa guys, udah bentok. Lumayan. Wah, ada muzan juga guys. Ada battle-battlenya kayak gini. Ini ada ini guys. Akaju. Tuh. Ini di dalam distrik ini kan setannya mungkin nih guys. Setan ini yang normalnya guys. Set. Gokil. Guys ya. Dan kita harus upgrade ini juga guys ya. Kita harus dapetin SP ini. Bukan dari gacha doang, bisa dapat dari situ guys. Jadi kita cepat-cepat dapatin ya guys ya. Santai aja sih. Ih, 2 diamond doang. Damn. Nah, 40. Beli aja lah guys ya. Gue juga bingung cermin ini gimana cuy. Oke, kita lihat dulu guys apakah ada hadiah-hadiahnya. Oh, ada guys. Kita klaim, kita beli, klaim beli. Udah, klaim beli aja guys. Langsung dapat 200 tiket. Wih, apa itu ya? Enggak tahu guys fungsinya guys. Apa ini? Oke, dapat lagi 100. Ini bisa kita upgrade. Oh, ada misinya. Dan juga guys, quest-questnya ini guys. Oh, dapat SSR. Oh, SR doang guys. Oke, dapat SSR. Nah, ini dapat lagi guys, 2000 doang. Tiket belum ada. Kita coba cek dulu guys ya. Baru 50 guys. Nanti kalau udah 100 kita bergacha guys. Waktunya kita main-main aja guys. Ah, ini bayar ya? Ini bayar guys. Bayar guys, jangan guys. Ini aja guys. Ini gerak. Wih, dapat VIP guys. Oh, dari sini VIP-nya guys. Hanya modal 980 diamond teman-teman ya. Dapat VIP, what? Dapat VIP-nya dari sini ternyata ya guys ya, bukan dari mana-mana guys. Wah, ini nih guys buat tumbal upgrade-an guys, beli aja ya. Beli ya buat upgrade si Tanjiro guys. Oke, kita beli guys ya buat upgrade si Tanjiro guys. Langsung VIP 1 teman-teman ya, gokil. Gok skill gitu maksud gue guys. Gok skill. Nah, guys. Upgrade lagi. Gua senang nih guys kalau game-game baru yang mengasikkan banyak bener ya hari ini guys ya. Anjing rezeki gitu guys. Serumpah guys, ini namanya rezeki gua tuh guys. Berrezeki pada kreator pada lainnya guys. Game baru, rezeki baru gitu guys. Oke, dapat lagi 10. Ini nggak bisa kah? Nah, ini udah dapat lagi guys, dapat 5. Ntar kita gacha lagi teman-teman ya. Kita akan push dulu teman-teman. Ah, ada lagi kan nih? Udah bisa kah? Oh, belum bisa guys. Santai aja guys. Coba kita lihat apakah udah bisa ya. Cek di sini. Oh, bisa guys. Satu lagi ya, dapat dari mana cuy? Bisa dapat bintang. Ini udah bintang 7 ya. Tapi ini bulan 7 guys. Jadi aneh ya. Kita upgrade dulu aja ini. Nah, ini batunya dari mana nih? Oh, ada chestnya guys. Lumayan. Lumayan. Kita upgrade dulu Zenjizu-nya guys. Udah mentok. Langsung kita push lagi teman-teman ya. Ini ada ini ya, belum kebuka. Kita harus chapter keempat guys. Masih panjang guys, chapter 4 teman-teman ya. Kita akan gaskan lagi guys. Power kita udah 4000. Kita akan push dulu aja ini. Guys, abis ini kita gacha guys. Chapter kelima udah selesai, langsung cepet aja guys. Nah, ini gue penasaran guys, gimana biar cepet itu ya. Oh, gini caranya guys. Ini yang gratisannya nih. Tuh kan buat idolnya guys. Level 10. Apakah udah cukup guys untuk gajah? Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Tunggu guys, udah cukup kah? Kita lihat, putar dulu. Nah, ini apa ini? Apa ini guys? Oh, tempat ininya biar gampang untuk buat upgrade-nya guys. Apa yang namanya itu ya? Drum ya kalau di Jujutsu Kaisen guys. Nice, udah cukup. 140 udah pasti dapat ini ya.
Berarti kita harus rajin guys, kita harus lengkapin ini ya. Berarti intinya kita harus push dulu guys ya. Dan itu doang sih sebenarnya guys. Gua ngomong apa lagi nih coy. Tiket. Dikit lagi guys. Semoga kita dapat ya guys ya. Di next episode. Kita lihat dulu guys lawan boss. Coba kita ini guys. Apa fungsi ini guys? Nah gua contreng ya. Apa fungsinya guys? Apakah men-skip tutorial? Animasi mungkin ya. Tuh balik lagi ke sini dia. Kemana bro? Kemana guys? Klaim lu gerirnya. Dan ini batasnya cuma 5 doang guys. Gak bisa lebih. Ntar gue terasa dulu guys. Fungsinya apa gitu coy. Mana mungkin kita beli. Lah udah ini. Oh klik itu aja biar lanjut. Tampilan kerusakan. Oh iya ya. Wah iya ya tuh. Oh biar nggak ini guys. Kalau nggak mau rame, gini aja tuh. Ya itu sama aja ya. Sama aja perasaan deh. Nah gini doang guys. Biar cepet. Ternyata gitu teman-teman ya. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk redeem gift code-nya dan apa ya, ngambil-ngambil tiket gacha dan VIP-nya. Kalau kalian suka video ini kasih like, comment, dan subscribe. Dan kita akan melanjutkan lagi di next episode-nya guys. Jadi jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe ya guys ya. Biar video ini tembus ke dunia Demon Slayer.